Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini guys, saya mau menjelaskan turnamen pertandingan permainan gladiator alien ini ya. Yang jelas menurut saya, semua karya-karya saya itu bukan murahan menurut saya bagi anak-anak. Ya nggak ada yang murah, karena menurut saya mahal permainan saya. Nih, yang seperti ini guys, tapi saya sediakan. Ini yang 10.000. Seperti ini 10.000. Ini nama tokohnya Setan Bayang-Bayang. Jurusnya dia ada di tongkat. Kalau punya jurus, kalau yang harga 20.000 punya jurus. Nah, karena orang bilang juga ide, otak, kreasi itu lebih mahal dari tenaga kita kerja. Ini lemnya juga guys, ini butuh, kadang butuh dua lem guys. Satu lem itu 7.000 harganya, lem Korea. Jadi menurut saya ya nggak gitu mahal-mahal amat sih, cuma ya mahal sih memang bagi anak-anak. Cuma kan kadang anak-anak dia menabung. Saya tanya, kamu dimarahi nggak sama orang tua kamu? Enggak bang, saya boleh nabung. Oh boleh, pilih yang 10.000, yang 20, yang 35, apa yang 50.000. kalau sekarang paling mahal yang 50 guys. Ini yang 10 contohnya. Nah ini yang 10. Ini yang 35 guys. Nah, ini Kyubi udah punya jurus. Ini yang 35. Nah, ini yang 50.000 guys. Pasang. Ini pergabungan Depticon sama Monster Bug. Dia punya jurus, punya dua jurus untuk pertandingan. Ini 50.000 guys. Kalau digabung sama yang 50.000 lagi, berarti 100.000. Nanti digabungin di sini. Kalau dia pengen misa beli yang 50 lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kata pembelinya, bang saya digabungin aja kan, sebuah nama tokoh siapalah gitu, Amor contohnya. Nah, tokoh-tokoh yang kelas atas itu 50.000. Kayak Demor, Debu, dan Detu. Itu kelas-kelas 50.000-an semua guys. Kalau digabung ya 100.000 jadi. Oke, paham ya? Oke, salam damai, salam seniman.